Sejak zaman dahulu, manusia telah menggunakan armor atau zirah dalam pertempuran. Armor digunakan untuk melindungi tubuh dari senjata lawan. Bahan yang digunakan sebagai armor berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Mulai dari kulit binatang yang tebal, lempengan tembaga, hingga pelat besi atau baja. Pada abad pertengahan di Eropa, teknologi armor atau baju zirah dari besi mencapai puncaknya. Bentuk dan kompleksitas armor tersebut sudah sedemikian tinggi hingga memiliki fleksibilitas yang mengagumkan. Namun, perkembangan senjata api membuat pamor baju zirah meredup. Peluru senjata api yang memiliki kecepatan tinggi mampu menembus armor besi dengan mudah. Tentu, armor bisa saja dibuat lebih tebal agar bisa menahan peluru. Namun, itu akan menambah bobot berkali-kali lipat sehingga justru menjadi tidak praktis digunakan. Baru jalan 5 meter, tenaga sudah habis. Di era Perang Dunia, prajurit yang bertempur tidak dilengkapi pelindung untuk badan mereka. Hanya bagian kepala yang dilengkapi dengan helm baja. Pada era modern, perkembangan teknologi material memungkinkan dibuat body armor dengan bobot yang ringan namun bisa menahan peluru. Body armor kembali digunakan sebagai perlengkapan tempur. Body armor ini juga digunakan oleh kepolisian. Dalam video ini, kita akan membahas bahan dan cara kerja dari body armor modern. Body armor modern dibagi menjadi dua kategori, yakni soft armor dan hard armor. Hard armor berbentuk plat kaku yang mampu menahan peluru. Plat atau plate armor ini dimasukkan di tempat khusus dalam rompi yang disebut sebagai plate carrier. Sedangkan soft armor berbentuk seperti kain pada umumnya, namun kain ini mampu menahan tembakan. Bagaimana material yang berbentuk seperti kain biasa ini mampu menahan tembakan peluru? Kuncinya ada pada kekuatan serat penyusun dari kain tersebut dan juga anyaman serat itu. Salah satu serat yang paling populer digunakan sebagai bahan soft armor adalah Kevlar. Kevlar sebenarnya adalah merek dagang dari DuPont. Nama umumnya adalah para aramid. Serat Kevlar memiliki kekuatan tarik 5 kali lebih kuat daripada baja dengan berat yang sama. Jadi, misalnya ada kawat baja seberat 0,1 gram dan serat Kevlar dengan berat juga 0,1 gram, maka serat Kevlar tersebut mampu menahan beban 5 kali lebih berat dibandingkan kawat baja. Kemudian, serat itu dianyam sedemikian rupa membentuk seperti kain. Pola anyaman itu memungkinkan ketika salah satu serat ditarik atau terdorong, maka akan mendistribusikan tarikan itu ke seluruh bagian, baik dalam arah vertikal maupun horizontal. Sehingga ketika peluru mengenai salah satu titik, serat-serat tersebut akan mendistribusikan energi kinetik dari peluru itu menarik seluruh serat Kevlar itu. Serat-serat itu akan menahan kekuatan tarik tersebut dan menghentikan laju peluru. Tentu saja, untuk dapat menahan peluru, soft armor tersusun atas beberapa lapisan kain Kevlar. Semakin banyak lapisan, level proteksinya akan semakin tinggi. Walaupun mampu menahan laju peluru, namun seperti halnya kain pada umumnya, Kevlar ini akan terdeformasi saat menahan peluru. Peluru masih akan bergerak beberapa sentimeter sebelum berhenti. Jika digunakan sebagai rompi tahan peluru, ini bisa berbahaya. Meskipun peluru tidak menembus, namun bisa mengakibatkan luka memar yang parah. Jika terkena tulang, misalnya tulang rusuk, akibatnya bisa remuk. Untuk mencegah hal ini, Kevlar biasanya dilapisi dengan resin sehingga lebih kaku. Kemudian, di antara lapisan Kevlar, diberi lapisan plastik di antaranya. Kevlar dan lembaran plastik disusun seperti sandwich. Selain Kevlar, masih ada material yang digunakan sebagai alternatif lain sebagai bahan soft armor. Salah satunya adalah Vectran. Bahan ini 2 kali lebih kuat dibandingkan Kevlar. Bahan lainnya yang sedang dikembangkan berasal dari alam, yakni jaring laba-laba.
Jaring laba-laba sudah dikenal sejak dulu lebih kuat daripada baja dengan ketebalan yang sama. Namun, untuk mendapatkannya bukan dengan cara menarik satu persatu serat dari pantat laba-laba. Selain kejam, juga kurang sopan. Dengan rekayasa genetik, gen laba-laba disisipkan di dalam gen kambing atau domba. Maka, kambing tersebut akan menghasilkan susu yang di dalamnya mengandung senyawa seperti pada jaring laba-laba. Senyawa tersebut kemudian diolah menjadi serat yang disebut biostil. Yang lebih modern adalah karbon nanotube. Bahan ini memiliki kekuatan sangat tinggi dan bobot yang sangat ringan. Namun, untuk saat ini, karbon nanotube masih terlalu mahal, belum memungkinkan digunakan sebagai bahan body armor. Dari segi level proteksi, soft armor memiliki keterbatasan. Umumnya, hanya mampu menahan peluru senjata genggam atau pistol. Untuk melindungi dari tembakan senjata yang lebih kuat, misalnya senapan, digunakan hard armor. Hard armor terbuat dari bahan keras yang mampu menahan tembakan. Ada dua bahan yang lazim digunakan, yakni baja dan keramik. Baja tentu tidak asing lagi dan mudah dipahami. Tetapi, bagaimana dengan keramik? Tentu, ini bukan keramik yang sama yang digunakan untuk ubin kamar mandi. Ada ribuan jenis keramik dengan beragam sifat yang berbeda. Jenis keramik yang banyak digunakan sebagai bahan armor adalah alumina. Keramik ini memiliki sifat yang sangat keras, sedikit di bawah intan atau diamond. Ketika digunakan sebagai bahan armor, ketika terkena peluru, keramik ini biasanya akan remuk. Energi kinetik peluru terserap untuk meremukkan material ini, sehingga laju peluru akan terhenti. Baik baja atau keramik dilapisi dengan lapisan lunak di bagian luarnya. Lapisan ini berfungsi untuk menangkap atau menahan pecahan peluru yang hancur saat mengenai keramik atau baja yang keras. Jika tidak ada lapisan ini, ketika peluru mengenai bagian dada, pecahan peluru atau ricochet bisa melukai leher atau dagu. Di bagian belakang keramik, sering ditambahkan material lain untuk menambah level proteksi. Salah satu jenis material yang sering digunakan adalah USMWPE atau Ultra High Molecular Weight Polyethylene. Material ini merupakan polimer yang memiliki sifat kuat dan liat. Itulah bahan dan cara kerja dari body armor. Sampai jumpa.